PT Sarana Kami Pemberdaya Jagung dan Sawit. Awalnya dari tahun 2006 kami konsentrasi di jagung, karena tahun-tahun sekarang ini jagung saya anggap sudah semakin bagus, sehingga saya beralih ke komoditi sawit. Komoditi sawit ini sebenarnya sangat banyak fungsinya. Ada 4 M yang dihasilkan dari sorghum ini adalah food, lead, fuel, dan fertilizer. Jadi di daya sorghum ini keuntungan yang akan didapat oleh petani lebih besar dari komoditi yang lain. Karena sorghum ini ditanam satu kali, dia akan bisa dipanen selama 3 kali sampai bahkan sampai 5 kali. Sehingga keuntungan yang maksimal akan didapatkan oleh para petani kita. Sorghum ini seyogianya dibudidayakan secara industri, karena sorghum ini adalah kebutuhan untuk industri. Sehingga kalau dilakukan secara tradisional, akan sulit untuk mencapai target yang akan didapat. Sorghum ini sebenarnya tidak harus dipupuk, itu sudah bisa tumbuh dan bisa kita panen. Tapi karena kita sudah larinya ke industri, kita juga ada pertanggungjawaban kepada buyer-buyer kami, sehingga kami menanam dalam setiap hektar itu secara eksklusif. Artinya adalah kita maksimalkan dalam setiap lahan itu bisa mendapatkan hasil yang tertinggi. Dalam budidaya kami, dalam satu hektar itu kami membutuhkan biaya sekitar 17 juta. Permintaan sorghum saat ini sudah mulai merangkak naik ke atas, baik dari pakan. Pakan tidak hanya pada sapi saja, artinya bukan hanya hijauan atau biomas dari sorghum ini untuk bahan baku pakan sapi berupa silase atau hay atau bahkan hijauan biasa. Tapi bijinya juga sangat dibutuhkan untuk unggas, ayam, bebek, dan lain sebagainya. Kebutuhan lain untuk pangan juga sangat luar biasa. Namun di Indonesia ini tentunya akan sedikit sulit untuk mencapai ke sana. Jadi menurut saya penetrasinya pada pakan dulu. Harga sekarang tidak ada barometer harga, belum ada, karena belum juga ada yang mampu menjelaskan berapa sih harga pokok produksi sorghum ini per kilonya. Ternyata sorghum itu tidak perlu dihindari gitu. Kalau 10 tahun yang lalu saya juga tidak tahu kenapa seolah-olah orang menghindari menanam sorghum gitu. Kenapa? Takut ada tepung banyak di Indonesia. Jangan takut. Tukang gorengan juga kasih ya. Sorghum ini juga bisa dibuat lontong, dibuat ketupat, sehingga kalau harga beras tiba-tiba naik atau ketika Indonesia sedang tidak ada pasokan beras atau lagi kekurangan beras, kenapa tidak kita memakan konsumsi sorghum? Karena sorghum ini juga rendah kandungan gula kan, gluten free malahan. Tapi kalau saya sebagai petani, saya sudah merasakan bahwa budidaya sorghum, saya mendapatkan keuntungan lebih besar daripada saya menanam yang lain. Lebih dari itu. Karena ini bisnis.